Bitcoin dan cryptocurrency sendiri bukanlah penipuan, namun ada oknum-oknum yang melakukan penipuan menggunakan Bitcoin dan cryptocurrency. Sifat pseudonymitas cryptocurrency memang banyak dimanfaatkan beberapa oknum untuk melakukan penipuan, tapi pada dasarnya, jika diregulasi dan digunakan dengan baik, cryptocurrency dapat menjadi bagian dari sistem pembayaran yang lebih transparan dan adil. Karena cryptocurrency ini bersifat decentralized tanpa ada otoritas pusat yang mengatur pergerakan pasarnya, maka bisa dibilang fluktuasi harga cryptocurrency ini sangat dipengaruhi oleh faktor supply dan demand. Selain itu, sentimen positif atau negatif masyarakat dan media terhadap suatu aset kripto juga memiliki pengaruh terhadap harganya. Kalau berbicara waktu yang tepat sih tentu saja pas harganya anjlok tahun lalu. Namun di market yang fluktuatif, nggak ada yang tahu nih kapan koreksi besar bisa terjadi lagi. Bitcoin dan kripto bisa saja besok turun atau justru besok harganya semakin meningkat. Kita masih di tahap awal. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah paham apa itu Bitcoin dan cryptocurrency, bisa mulai berinvestasi menggunakan uang dingin. Jika belum bisa melakukan analisa harga, lakukan pembelian dengan metode dollar cost averaging.